Jadi untuk kalian pengguna Realme langsung saja berikut ini. Nah, di sini kita lihat ada kameranya. Nah, di sini pertama dari mode foto, saya akan langsung cek pengaturan di sudut kanan atas. Nah, di sini dia bisa lokasi penyimpanan bisa kita tentukan mau di kartu SD atau tidak. Tombol volume bisa kita gunakan untuk memotret ataupun hanya sebagai volume dan perbesar. Kemudian bunyi kamera bisa dimatikan, simpan informasi lokasi atau tag lokasi. Aspek rasio fotonya bisa kita atur dari 4:3 sampai 16:9 full screen. Kemudian kualitas gambarnya sudah di set ke super halus, kemudian tambahkan tanda air ataupun watermark. Tambahkan tanda air, ini kurang tahu apa steam, ada dua tanda air logo. Kalau saya tes foto dulu, nah saya akan bedakan dengan mengaktifkan yang ini. Lihat hasilnya. Nah, ternyata itu ada tanggal. Jadi ternyata itu tadi pengaturan tanda air tanggal. Timernya bisa di-set juga 3 detik, 10 detik. Jadi mengatur timernya itu dari pengaturan. Kemudian garis bantu, kotak-kotak. Ada tingkat. Kurang tahu apa fungsinya. Nah, tingkat itu mengukur kemiringan. Ini dia mendeteksi kita senyum atau tidak. Jadi setiap kita senyum dia akan otomatis mengambil foto. Kalau ini anti kedipnya atau refresh rate. Ini dia juga pakai AI di sini. Identifikasi beberapa scan dan optimisasi. Ini ada juga ketuk untuk mengambil. Jadi kita ketuk di layar kamera dia akan memotret. Kalau kalian tidak suka Google Lens, bisa dimatikan juga ternyata di sini. Terus kita langsung pergi ke mode video, lihat pengaturannya. Nah, untuk pengaturannya hampir sama, cuma dia ada mengatur aspek rasio, sampai berapa dia bisa merekam. Untuk kamera belakang itu bisa di 1080 pixel atau Full HD. 30 fps, kemudian garis bantu juga ada, mikrofon, tombol mikrofon, deteksi wajah untuk mode videonya. Bunyi kamera juga ada. Kalau di kamera depan bisa merekam berapa? Nah, ternyata cuma 720 dan ada mode chip-nya. Mode cermin juga ada. Kalau misalnya kita merekam video agak sedikit terbalik. Kemudian kita lihat kamera depan mode foto. Untuk aspek rasio masih sama. Nah, dia ada mode cermin juga kalau kita selfie merasa terbalik. Nah, ini kembali ke kamera belakang, kita lihat fiturnya itu ada HDR sudah aktif, ada flash juga di sini, ada flash yang bisa kita aktifkan. Ini ada HDR, ada beauty-nya juga, bisa kalian lihat ada bisa kita matikan. Nah, di sini kalian bisa ngatur, ini filter bisa kita tentukan. Kemudian kalau untuk kalian yang nanyakan apakah kamera ini ada 0,5-nya, tidak ada. Nah, dia mentok di 1 kali saja. Kemudian kalau di zoom bisa sampai 10 kali. Seperti itu. Terus kalau kalian ingin fokus pada saat memotret, kalian ketuk saja. Dia akan melakukan fokus. Kalau kalian ingin mengatur masukkan cahaya, ini ikon matahari ini kalian gulir saja. Biasa kalau kita tekan lama di atas ada terbaca AF dikunci autofocusnya. Kalau kita sentuh dia akan membatalkan. Terus kalau kalian yang ingin mengambil foto beruntun seperti ini, tekan lama di tombol shutter ini, dia akan mengambil foto beruntun. Seperti itu. Zoom seperti biasa bisa pilih yang ini, grafik ini. Yang ada 1x, ini Google Lens. Kalau kita foto suatu objek dia akan mencari di marketplace atau toko online. Kemudian mode video pengaturnya sangat sedikit karena dia berada di sini semua. Dia tidak bisa langsung diakses seperti ini atau timer tidak bisa. Cuma bisa ngezoom, ngatur fokusnya tadi. Kalau mode malam hampir sama, bisa kalian lihat. Pengaturannya bisa diakses dari sini.
Terus kalau kalian ada melihat icon hijau yang ada di sudut kanan atas, itu icon kamera lagi aktif sama mikrofon. Jadi itu tanda saja. Ini mode bokehnya, bisa kalian mode bokeh atau mode blur di latar belakang. Jadi kalau dia mendeteksi orang, dia akan blur atau suatu objek. Dia bisa diatur bukaan kameranya di sini. Nah, ini aperture, kedalaman bidang. Ini bisa kalian aktifkan atau nonaktifkan. Ini ada filter juga, beauty maksudnya. Dan mode lainnya itu ada selang waktu atau time lapse. Kita bisa mengambil video cepat, mode pro untuk kalian yang mungkin sudah expert di bidang fotografi bisa pakai yang ini. Ada mode panorama untuk ngambil pemandangan yang luas. Kalian juga bisa manfaatkan mode ini untuk ngambil foto yang wide ataupun 0,5. Ini ada slow motion, scan kode QR, dan kamera utamanya itu 0,5. Maksudnya 50 megapiksel. Cuma di sini kalau ditekan lama, dia tidak bisa dibawa ke bawah ini. Tidak ada pengaturan sama sekali. Karena kalau kita sering pakai yang 50 megapiksel ini, masih sangat membutuhkan. 50 megapiksel. Dia tidak ada pengaturan untuk aspek rasio fotonya. Bisa kalian lihat, cuman ada timer. Jadi ini kamera utamanya. Kamera 50 megapiksel. Kemudian kalau kita lihat di kamera depan, itu sama saja. Baik malam, video, foto. Nah, seperti ini. Tidak ada 0,5 juga. Portrait, mode blur. Kalau kita alihkan, kalau kita pilih 50 megapikselnya, dia beralih ke kamera belakang. Kalau kita alihkan ke kamera depan, di sini cuma ada yang tadi saja. Jadi seperti itu cara menggunakan. Silakan dicoba.